Ini buah apel putsa atau apel India. Ini juga ada yang matang nih. Yuk kita petik apel putsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Poppy Trilova Channel. Ini ada apel putsa. Tapi ini bukan punyaku ya. Ini punya Bude, tetangga di belakang rumah. Nah, apel putsanya ini sangat lebat ya nih, Besti. Buahnya juga agak gede. Ini apel putsa atau apel India. Mirip-mirip dengan bidara ya, tapi ini batangnya tidak berduri. Kalau bidara itu sedikit berduri dan daunnya juga lebih kecil. Apel putsa atau apel India ini ditanam di dalam pot ya teman-teman. Ini di dalam pot dengan diameter 50 cm. Nah ini bagus nih, juga bisa ditanam sebagai tambulan pot. Nah, apel putsa ini banyak juga manfaatnya ya, yaitu manfaatnya sebagai pencegah dan pengobat kolesterol karena bisa menyerap kadar kolesterol dalam darah dan mencegah oksidasi karena buah putsa ini mengandung polifenol juga pektin. Kemudian juga sebagai antioksidan yang mendukung daya tahan dan imun tubuh untuk menjaga kesehatan. Selain itu, manfaatnya juga dapat meningkatkan produksi asetilkolin yang dapat menambah kecerdasan. Itu katanya ya. Kemudian juga dapat membantu menekan risiko kanker pencernaan dan juga memelihara kesehatan pencernaan. Ah, ternyata banyak juga ya khasiat dari buah apel putsa atau apel India ini. Nah, kalau bidara tadi bedanya itu batangnya banyak durinya ya. Aku juga punya nih, ini tambulan pot bidara, tapi dia kemarin hampir sempat mati ya, daunnya juga banyak yang gugur, tapi sekarang sudah hidup lagi. Oke, sekian dulu ya video kali ini.